Kecamatan Kertajati. Oh, tapi tadi ada yang bilang Bapak dibawa sama polisi juga, Pak. Kenapa? Iya. Pak? Oh, dibawa sama polisi. Kenapa itu, Pak? Atos ibak, lumpuh kabeh. Oh, dua-duanya berarti enggak bisa gerak gitu. Iya. Gitu. Berarti enggak pakai sabun, Pak, ya? Enggak. Oh, enggak lagi enggak pakai sabun dulu, teman-teman. Ya teman-teman, sekarang saya mau berkunjung ke rumahnya Bapak Suhadi karena tadi saya kesini pagi hari jam 7 kalau nggak salah jam 7 jam 8 kesini, tapi katanya ada kabar dari tetangganya bahwa Bapak Suhadi dibawa sama polisi. Ya agak sedikit kaget juga sebenarnya ya, dan sekarang mudah-mudahan Bapak Suhadinya udah datang teman-teman ya. Kalau datang kita nanti tanya ada apa sih sampai Bapak Suhadi dibawa sama polisi. Bapak tadi saya pagi kesini nggak ada, kemana Bapak? Ke Kertajati. Kertajati ke kecamatan gitu. Kecamatan Kertajati. Oh, tapi tadi ada yang bilang Bapak dibawa sama polisi juga, Pak. Kenapa? Iya. Oh, dibawa sama polisi. Kenapa itu, Pak? Sama mobil. Oh, bawa mobil. Ya, mobil. Masuk. Oh, gitu. Semua ya, semua. Ya, saya naik. Sama keluarga dibawanya. Iya, sama si Nen, si Apum, si semua berarti apa ya? Si Nomah di bumi. Oh, ada Bapak di rumah. Oh, katanya tadi pagi teman-teman jam 8-an si Bapak dibawa ke kecamatan sama polisi semuanya. Cuman yang di rumah cuman adeknya doang ya, Pak ya? Iya. Rodanya katanya dibawa, Pak. Di tanda kap. Ke mana? Payunan Waetin. Di mana tadi itu? Mohon. Payunan Cinang telepon. Oh, wow. Gitu. Berarti dapat bantuan Pak sembako ya? Mohon. Oh. Jadi yang mana sih Pak sembakonya di mana? Kan? Tadi dikasih apaan sih? Roti. Roti. Beras. Tepung terigu. Oh gitu. Minyak. Iya sembako. Ya, susu. Iya. Nah, Bapak mau nggak kalau misalnya Bapak dipotong rambut? Mau nggak dipotong rambut Pak? Dirapihin. Iya nanti ya Pak ya. Sama kumis sama jenggot juga Pak ya. Iya. Iya Pak, biar ganteng. Biar kembali muda lagi Bu ya. Ngora deh gitu. Tapi kalau berupa uang nggak dikasih Pak? Enggak. Ya. Gitu ya. Siap ya Pak. Mana ada? Apaan sih? Oh itu yang di kotak biru itu ya? Iya. Gitu. Boleh lihat Pak kesana nggak apa Pak? Boleh ya Mbak. Oh ya. Ini tuh. Oh dibawa kesini. Ini nanyain Om lagi. Nanti besok kum Omnya kesini kum. Oh ini ya, ibu ngerepotin maaf nih. Penasaran aja gitu. Oh iya tuh, ini ya, bagus nih bener nih. Tapi suka ngopi Bapak emang? Oh sok ngopi ya? Sok ngopi mohon. Oh iya nih, kayak gini teman-teman ya, dikasih sembako tuh. Sama kecamatan, alhamdulillah ya. Ya teman-teman, Bapak Suhadinya ini mau mandi katanya. Nah dan buat teman-teman yang penasaran, kita bisa lihat ya, Bapak Suhadi pengen mandi di depan katanya. Ini tempat mandinya kayaknya di sini deh teman-teman. Iya. Ya di sini Pak ya? Iya. Di sini di atas ya? Apa di mana? Di atas. Eh, si ibu kemana ya? Kayaknya si ibu lagi. Oh iya, lagi ngambil air si ibunya. Oh kotor ya mah. Di mana tuh China bro? Oh ininya, oh ini kering teman-teman ya, tuh airnya hampir kering dan kotor juga, jadi dari sana tuh ngambilnya tuh. Ya kita lihat ya, dari mana sih ngambilnya? Aku nggak bantu ambilin air? Enggak. Oh enggak. Nah, tadi pagi Bapak Suhadi dibawa sama mobil polisi untuk menuju kecamatan, dikasih sembako teman-teman gitu. Hah? Oh mangga mohon. Oh tiba-tiba diam ya.
Oh ini ya, bagus ini mah bening Bu ya. Tetanggi ya, ini air tetangga teman-teman ya. Karena di air yang biasa dipakai sama ibu sama bapak, airnya kering tadi. Wih, akum itu kenapa? Akum jahat. Kenapa Kum? Oh, ya Akum jatuh ke sawah, Kum. Wah, harus mandi nih Akum nih. Blok-blokan tuh. Ini baju counter lab yang kemarin nih. Iya. Ya, teman-teman. Tuh, itu udah ya. Tuh, udah lagi ngangkut air tuh. Ayah, sana lagi, Kum. Udah. Tuh, ibunya ngangkat air tuh. Ngangkat air ya. Dibantu, guys, ya, guys. Berkah selalu ya, guys. Ya, jadi saya bantu untuk ngambilin air teman-teman buat ya, di payunnya, Laura teh. Katanya mandinya di depan. Nah, tadi si ibunya tadi mau ngambil air dari sini, ternyata airnya udah surut teman-teman tuh. Karena cuman kemarin aja hujannya sedikit sih, gerimis hujannya, nggak ada hujan lagi itu, makanya airnya kering. Gak pakai sabun bikin airnya luka. Oh, katanya nggak pakai sabun mandinya teman-teman, lagi luka perutnya. Jantan deh. Lagi luka katanya teman-teman. Jadi gak mau pakai sabun lagi luka. Cuma ya pakai sabun cengit. Pakai sabun wangi. Berarti basah-basahan Pak ibakna. Basahan. Pakai ini. Ini kolor. Iya. Tapi baju mah dibuka mungkin ya. Iya. Iya. Ambilin di sini ya Allah. Duh. Ya mudah-mudahan secepatnya Pak ya Bapak dapat kamar mandi deh. Gis mau dibantu Gis. Mau dibantu. Mau udar baju apa gimana Pak? Ini Mogis, adik saya lagi bantu teman-teman ya. Maaf saya cuma bisa ngemera nih karena banyak dari teman-teman semua yang ingin tahu proses Bapak Suhadi mandi. Oh mau direngkul ininya ya? Direngkul kemana? Kemana ya nak? Ke atas. Oh di sini. Bu ya kumaha? Terang soalnya mohon. Ibu tas biasa nih panginten. Ngangkat. Oh diangkat iya nak. Kemana? Iya. Adio. Ke sini. Bu iya. Bun. So ibu napa lidi? Oh kalau mandi tiap hari kayak gini teman-teman ya. Angkat. Ya Allah, kasihan banget. Itu. Mana? Yang ini. Hidungnya mana? Itu. Itu, Gus. Sono. Oh. Itu hidung. Oh, tadi udah ditelepon M. Oh, iya. Iya. Susah ya? Angkat. Sini. Oh ke dia, oh ke sininya. Iya. Cuma ini susah ya. Bapaknya harus. Sini. Berarti bapaknya harus sana dulu ya. Bapaknya kali itu kurang teh. Ya udah. Tuh airnya teman-teman ya. Airnya segini cukup ya buat mandi Bapak Suhadi. Wah kayaknya mau hujan juga ini. Akum gak sekalian mau mandi Akum. Susah ya.
biasanya kia pami bak bunya. Kejauhannya. Angkat. Angkat katanya. Begitu guys. Sebelah sana. Oh, mau nilap. Mau emok kali ya. Cuman Yuna lesangnya kurang sana bapaknya ya. Nah, ini. Nah, inilah buat teman-teman yang ingin lihat proses Bapak Suhadi mandi kayak gini. Oh, gitu, Pak. Gitu. Akhirnya dipakai sedikit sama Akum. Akum itu buat mandi Bapak Akum. Mandi Bapak. Enggak tiup. Akum dipakai. Mau mandi kayaknya Akum. Akum kemana tuh? Oh itu katanya sehari harinya kayak gini teman-temannya kalau mau mandi mau pakai itu ya pakai. Iya berarti gak pakai sabun banyak. Enggak lagi gak pakai sabun dulu teman-teman. Kalau pakai sabun perih Pak apa gimana? Perih? Enggak, cuma bengkak. Oh, bengkak. Iya. Habis sekarang bagaimana? Habisnya. Iya. Oh, jadi mandinya di sini teman-teman masih di atas saya kira tuh di sebelah sini kan pakai apaan gitu. Ayam. Aku mandi mau mandi kalian. Langsung pakai baju lagi ya. Kum lagi makan apaan Kum? Kopi. Oh kopi, enggak pakai air kopinya. Ditambul . Udah beres teman-teman. Belakangnya ya ngait ya. Bagus, cuma gitu. Oh gitu ya. Ya Allah sampai diseret. Mudah-mudahan Pak ya ada orang-orang baik yang pengen nyembuhin Bapak ya biar gampang ketika Bapak mau mandi gitu. Berarti langsung bentos celana berarti Bu ya? Enggak. Ya, teman-teman dan sekarang Bapaknya lagi apa namanya? Ganti dulu celana jadi kita enggak bisa liatin. Jadi gitulah proses gimana ketika Bapak Suhadi ingin melakukan mandi di sore hari ya. Jadi katanya kalau mandi pagi nggak mandi ya. Kalau pagi nggak mandi jadi langsung berangkat kerja tapi mandinya suka jam 5 atau jam 4 sore. Tiris dingin katanya teman-teman. Dingin ya. Oh, Bapak. Jadi oh, licin ya? Oh, siapa? Lesang. Oh, tangan. Coba. Lesang. Oh, licin. Pakinya mau gimana Pak? Gini sih. Silakan. Oh guys, dibapong guys tuh dari belakang guys. Ya, tangannya dua gitu. Ya. Nah, sok dipelken. Pak, coba. Ya, mau dipelok apanya Pak? Yang mana mau dipelok? Pelok. Yang ini. Ya, kemana? Ke atas gitu. Ke sini. Oh ke sini. Gini Pak.
Nah gini. Licin ya. Lesang. Jung. Jadi kakinya pengen lep ke sebelah kanan, teman-teman. Sandar. Oh, mau itu dulu ya? Oh, mau bersandar dulu. Berat ya? Nah, ini oh, berarti keras ya kakinya. Oh, gitu. Ini biasanya gimana, Bu? Oh, gimana? Bisa, Pak. Bisa. Girang ya? Cengkat. Kurang. Cengkat. Oh, kurang cengkat. Oh, kurang naik ya. Cok. Kurang belakang ya. Iya, udah. Udah, bisa gimana? Oh, gitu. Terus akhirnya ini gimana? Bisa. Gitu ya. Susah ya, Pak, prosesnya, Pak ya? Atos ibak, lumpuh kabeh. Oh, dua-duanya berarti enggak bisa gerak iya. Gitu. Gitu. Tapi kayaknya Pak kalau lumpuh kayak gini masih bisa diobati, Pak ya. Masih bisa diobarang. Mudah-mudahan kadang-kadang pegal cangkeng. Bisa nangtung pada kebisaan nangtung agak simpan. Oh, kadang-kadang pegal pinggangnya, teman-teman. Iya.